Selamat pagi teman-teman. Kita mau lanjutkan materinya tentang mengetik 10 jari pada huruf O, P, C, V, M. Oke. Kita awali dengan huruf O. O itu pakai jari manis ya. Jari manis kanan. O, P. Kelingking. Kanan. C, jari tengah kiri. V, jari telunjuk kiri. Terus M, jari telunjuk kanan. Oke, seperti biasa kita ketikkan dulu ya di notepadnya. O, P, C, V, M, titik koma. Ini 3 baris ya. Terus kita coba ngetikkan kata ya. Dari kata O, open misalkan ya. Open 1 baris. OP, pertunjukan. Pertunjukan 1 baris. Kemudian V, vertikal, 1 baris. V, O, P, C, O, C belum ya. C, Cristiano misalkan ya, 1 baris. M, Messi misalkan ya, 1 baris. Oke teman-teman, seperti itu. Kalau sudah satu baris satu baris, kita langsung masuk ke typing master. Kita langsung ke typing. Kita coba add ya. Bentar saya lihat dulu untuk teksnya. Kita pertemuan ke berapa ini? Ini sudah ya. Kereta angin sudah 6 7 kiwe ini. Berarti kereta api yang sekarang ya. Kereta api, kereta angin yang baru itu rusak. Coba lihat kereta keledai, oke kereta. Kita masukin yang pertemuan 6 yang kereta. Pertemuan 6 yang kereta angin. Saya sudah datang di sana sama kereta angin ya. Ini OPCVM juga. Oke, ada banyak latihan di sini. Oke, coba kereta angin yang tetap kalau ada salah backspace-nya pakai kelingking ya, teman-teman ya. Oke, nanti lanjut teman-teman ya. Teman-teman bisa download untuk file linknya. Saya taruh di bawah ya untuk latihan-latihannya. Pertemuan 6 ada ini juga. Terus ada ini juga ya. Oke, gitu aja dulu sementara. Terima kasih, semoga bermanfaat. OPCVM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.